Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Guys, so sekarang kita dekat Jesselton Point. Kita nak pergi main air. Kita nak pergi main air. Nak pergi masuk air. Nak pergi snorkeling. Macam-macam kita akan main kejap lagi. Okay, so sekarang kita pergi naik ferry dulu ke JT. Lebih kurang macam tu. Nanti dah sampai pula baru aku rakam balik. Sekarang semua kita pakai baju-baju yang nak mandi. Pergi mandi. Ken. Betul. Awal depan laut. Jom kita pergi beli casing phone yang kita boleh masuk dalam air waterproof tu. Sebab kejap lagi aku ingat aku nak bawa korang sekali masuk dalam air. Manalah kedai-kedai dia. So tak ada masalah lah kalau kita terlupa bawa. Sebab kat sini semua dah ada jual. Aku dah ada 50 kat rumah lah tu tak? Sama lah. Setiap kali pergi beli. Kau ambil ni lah. Okay. Apa nak boleh jual balik ke benda ni? 20? Setiap kali pergi mana-mana beli. Yang ini 15. Macam nak beli air-air lah pula. Harga pula pagi-pagi ni kan tak sarapan lagi. Rasa macam nak beli Milo je. Boleh lah Milo kotak satu. Betul, kita beli roti ke untuk kita sarapan. Guys, so sekarang ni aku makan nasi dagang. Sebab memang rasa macam dah lama dia tak makan nasi dagang. Diorang kebanyakannya makan nasi lemak. Kat depan ni kita dapat tengok ada JT. Makan apa tu? Roti je. Ya, mak. Guys, so kita orang on the way. Nak pergi naik boat. Naik boat. Ye, naik boat. Oh, ni jaket. Kita dah dapat jaket. Bang. Kita dah sampai dekat Pulau Sapi, Pulau Lembu. Pulau Sapi ni apa? Betul lah. Tahu tak maksud apa maksud sapi? Lembu. So guys, kita nak snorkeling. Kita nak masuk dalam air. Kita nak mandi. Kita try menyelam, okey lah. Aku sebenarnya jarang mandi pantai. Sebab ada sebab-sebab itu kenapa yang aku tak boleh mandi pantai selalu. So okey lah, aku tak boleh pakai yang ni tau. Yang tu tak boleh. Aku tak kerti. Habis air masuk dalam mulut aku, air masin. Banyak lagi aktiviti kita akan buat hari ini. InsyaAllah ada lebih 2-3 aktiviti dekat sini. So sekarang kita orang on the way pergi Pulau Sapi. Mandi je. Nak pergi mandi ni. Semua-semua dah siap dah ni. Best nak mandi ke? Tok mu. Eh, belaga pun tok ni. Jap.
kita dah tunggu. Ayuh kita naik van. Korang! Silangnya. Dah sampai dekat Jesselton Point. So kita beli ni casing yang kita boleh bawa masuk dalam air ni, sebab nanti kita boleh rakan-rakan dalam air. Kenapa ni? Berak dah berpeluh dah nak berak. Nak berak? Kita makan nasi dagang kat sini. Banyak kedai makan kat sini. Kita makan nasi dagang dulu. Kan kita dah sampai kat JT eh? Ya. Tok mu. Dah kita dah pakai jendela ni. Ni apa pula ni? Sedut-sedut. Cium-cium mulut. Saya Nayani. Sebab bibir saya besar. Kita dah nak pergi dah. Ima okey? Ima okey? Cari handphone? Cari balas sendiri. Baik kerana buat ejen aku, kita dah sampai. Korang! Kita nak pergi mana ni pun aku tak tahu. Ikut je lah abang tu. Aku baru buka stoking, aku nak isi dekat muka Syaf. Jom kita tengok. Jom kita. Aku nak pakai benda ni tapi bibir besar sangat nak boleh. Anak Ismail. Oh Syaf, Anak Ismail. Tuk mu. Ismail ni daripada belakang gagahnya. Depan-depan. So tadi kita lepas snorkeling, sekarang kita nak main apa? Main jet ski. Tapi nanti dia tak sarankan untuk kita bawa handphone. So nanti akak ni akan pegangkan handphone. Kita dah sampai dekat tempat jet ski. Ah, tu dia yang kat sana tu. Alhamdulillah. Okay, kita dah sampai dekat tempat jet ski. Hai. Ada orang akan bawa kita pergi tengah. Lepas tu dekat tengah baru kita akan bawa sendiri. Tapi aku tak bawa. Iman akan bawa aku. Buat. Nanti akan ada orang bawa sampai kat tengah tu. Okay. Lepas tu nanti dia akan tinggal kita kat sana. Kita sendiri akan bawa. Bye. Aku baru lepas main jet ski tadi. So far best.
Tapi abang tu saja weh, dia jatuhkan aku dekat tengah-tengah laut tadi tu. Adalah kalau aku sempat masukkan video tu, nanti aku masukkan. Kalau tak, aku tak masukkan lah. So aku penat. Lepas ni aku rasa ada aktiviti lain lagi. Aku rasa nak tidur sekarang ni. Air laut ni matin, matin sangat. Bukan, tu lagi nanti aku nak main yang tu. Okay, kejap lagi aku rasa kita main yang tu. Benda tau nama ni. Makan air daging. Yes, kita dua je. Yang tu aku akan naik dekat situ dan aku akan terapung. Eh, dia turun. Oh. Nak yang Dato Dendrau. Tolonglah Dato kan. Dapat tak perbezaan depan dan belakang? Kita nak main jet ski pula. Kau akan naik dengan Ima. Dah sempat. Sekarang kita on the way main parasailing. Parasitemol. Okay, kita akan naik. Nanti kita terbang. Itu kecil dia. Oh, yolah, yolah. Itu nampak. Diorang semua kat situ. Kita orang kat atas. Yolah. Weh, aku kena celup. Aku mabuk laut. Muntah. Tadi muntah. Guys, sekarang kita nak main banana boat pula. Kena keluarkan. Di... mabuk sikit, muntah sikit je. Itu pun tengah buat konten. Aku pun tengah buat konten. Dia buat TikTok, aku buat YouTube. Tadi surrender, terpaksa muntah dekat atas bot tu. Tak tahu nak buat apa. Tadi aku makan nasi dagang kan. Nasi dagang yang aku muntah tadi. Tak tahu nak cakap je. Kau muntah. Oh, kita akan main banana bot pula. Tak tahu nak cakap apa lah lepas muntah. Mulut pun bau muntah. Tak boleh lah tak. Kami yang parah sebenarnya. Last game. Rupanya tak ada dah. Babi. Okay, sekarang bukan giliran kita, giliran orang lain dulu. Kena bangun eh? Aku mabuk weh, aku tak boleh. Aku mabuk eh? Sikit-sikit. Baik. Thank you.
Nina. Yang mana? Yang hijau. Dia habis semua ini, takut pecah. Sekarang kita buat apa? Kita langsung parah. Ikut tengok nombor aku. Iman ni pakai dia pakai tudung tau. Udah dengan barai weh. Jom semua kita kita makan. Lagi makan-makan. Chef, kita nak makan apa? Chef. Diamlah. Abaikanlah aku punya rambut yang serabai ni. So sekarang kita nak main pelatuk game Werewolf. Kita main ramai-ramai. Tapi aku ingat aku nak main dalam bilik je. Dia semua duduk depan. Tapi aku duduk dalam bilik. Betapa jahatnya diorang. Sekarang kita orang dekat Starbucks Imago. Sementara nak tunggu pergi airport lepas ni, minum-minum lah dulu. Syaf sakit. Ni Ima dah semakin pulih. Izra macam biasa, kalau orang dah berak, dia berak last minute. Nak pergi gerak nanti baru dia berak. Ini je paling kebal doktor gigi ni. Ini demam. Ini pun berak-berak, nak muntah juga. Aku pun kuat juga. Ice vanilla latte 20, kena mengkonfirm on top. Green tea. Oh, green. Kena berdiza upside down on top dengan whipped cream. Air green tea, tu je. Green tea frappuccino, size grande. Blend in almond, one scoop of almond. And then caramel upside down and on top. Rasa dia macam green tea. Okay guys, so sekarang kita dah habis makan apa-apa semua. Kita dah on the way naik van sebab Pak Sengah patutnya kita kena gerak pergi airport. Sekarang aku nak pergi kencing dulu.